Selamat datang di Nicu Channel. Berbagi cerita di Tokale Bro. Jangan lupa subscribe dan tunjukkan lonceng ya. Hai teman-teman, kita ketemu lagi bersama Nicu, Nisa, Himut, dan Lucu. Pada hari ini aku mau cerita terkait dengan iblis. Apakah kamu tahu apa itu iblis? Ya, iblis itu adalah golongan bangsa jin. Jadi di dunia ini ada 3 makhluk Allah yang paling banyak. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua adalah iblis, dan yang ketiga adalah manusia. Iblis itu dulunya adalah jin yang baik hati. Dia adalah salah satu pasukan Allah yang mempunyai banyak keistimewaan, sehingga dia itu disetarakan dengan malaikat. Namun sayangnya ketika Allah menciptakan manusia, dia merasa sombong, dia merasa lebih baik dari manusia, sehingga dia itu memusuhi manusia. Nah, dari kesalahannya itu, dia kemudian diusir Allah dari surga. Nah, karena dia tidak terima, karena telah diusir dari surga, maka dia bersumpah bahwa dia akan mengganggu manusia, sehingga manusia nanti akan banyak yang masuk neraka.